Penuh bahagia, Natalie Holscher akhirnya resmi tunangan bersama Ladislao. Kisah asmara Natalie Holscher selalu jadi bahan perbincangan. Usai cerai dari komedian Sule, Natalie Holscher dikabarkan kerap gonta-ganti pacar. Namun, kini penuh keyakinan akhirnya Natalie Holscher tengah resmi melabuhkan hatinya pada pria bule keturunan Spanyol. Hari-hari bahagia tengah dirasakan Natalie Holscher jelang pernikahannya nanti. Hari ini, Natalie Holscher dan pria bule bernama Ladislao Camara telah resmi bertunangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh mantan istri Sule itu dan kekasihnya. Baru-baru ini, Ladislao membagikan potret kebersamaannya dengan Natalie dan Azam. Pria bule itu juga membubuhkan emoji cincin pada keterangannya. Hingga ada seorang warganet yang menduga kalau pria bule itu telah menikah dengan Natalie Holscher. Namun, Ladislao langsung meluruskan bahwa ia dan Natalie baru bertunangan. Tunangan gue ini, brother, jelasnya. Sementara itu, Natalie juga mengungkapkan bahwa ia dan pacar barunya itu telah bertunangan. Hal itu diungkapkannya saat membalas komentar TikTok warganet. Warganet menuliskan komentar di konten TikTok Natalie dengan menyebut kalau mantan istri Sule kerap umbar kemesraan dengan pacar. Asak mak-mak pacaran terus, tulis seorang warganet. Mohon maaf sudah tunangan, balas Natalie Holscher. Wah tentu ini jadi kabar yang menggembirakan ya guys. Mari kita doakan saja semoga Natalie makin bahagia dan inilah jodoh yang terbaik. Amin.